来，如果无你，Assalamualaikum teman-teman Budi, apa kabar? Hari ini gue mau memenuhi keinginan salah satu teman Budi. Nah, teman Budi ini minta gue untuk mukbang makanan masakan istri. Taraaa! Gue akan makan aglio e olio. Ini adalah masakan istri gue. Dan ini menu yang paling gue suka. Tapi karena ini makanan Itali, makanya harus pakai garpu. Ini banyak banget deh. Nah, biasanya ini bisa untuk 2 atau 3 orang. Mari kita makan. Oh ya teman-teman Budi, ini dibuatnya itu dari bahan-bahan yang gampang. Sebenarnya kan aglio e olio itu dibuat, maksudnya aslinya kenapa disebut aglio e olio? Aglio e olio karena dia bahannya hanya pasta dan minyak zaitun aja. Ada bawang juga ya, bawang putih. Tapi nggak ada apa-apanya. Jadi sekarang ada banyak macam-macam aglio e olio. Ada yang pakai apa namanya, sayur-sayuran, kemudian ada yang pakai seafood dan daging ayam. Nah, gue lebih suka yang pakai tuna. Jadi ini pakai tuna flat. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. This is really, really good. Oh ya, ngomong-ngomong, gue tuh nungguin satu paket, yaitu Mike Levalier yang gue beli di Shopee. Nanti gue kasih linknya di bawah ya, buat kalian yang mau pesan Mike ini. Ini harganya gak terlalu murah, juga gak terlalu mahal, karena kalau yang gue lihat di channel-channel lain, mereka tuh menyarankan Mike Levalier yang harganya ada yang 7.500, ada yang harganya bahkan 250.000. Nah, ini gue belinya nggak murah banget, juga nggak mahal juga gitu. Jadi gue beli mic ini harganya kalau nggak salah 34.000. Ntar deh ya, gue kasih linknya di bawah. Kemudian dengan ongkos kirim apa segala macam, ini itu totalnya 61.000 rupiah. Nah, gue pengen nyobain pakai mic ini untuk video-video yang gue makan. Apakah suaranya akan terdengar lebih jelas? Kita cobain ya. Gue belinya tanggal 29 kalau nggak salah, dan nyampenya di rumah itu sekarang tanggal 31, jadi cukup cepat. Nah, begini bentuknya di dalam. Jadi dia ada box, bukan box, ada pouch-nya gitu ya, cukup menarik ya. Kita buka. Ada mic-nya. Oh ya, dia jack-nya udah yang ini, yang jack yang bisa langsung dicolokin ke handphone. Karena gue bikin video ini dengan handphone. Ini mic-nya kelihatan kokoh karena jepitannya juga dari besi. Oke. Lalu di dalam paket ini juga ada, oh, ada jepitannya juga untuk serep, padahal menurut gue ini juga sudah cukup kokoh. Ada dua buds. Ini untuk kayak windshield gitu. Sekarang kita cobain ya mic-nya. Mungkin gue akan pasang lebih dekat. Mana ya? Sudah deh. Ini tuh jepitannya berasa kokoh banget. Nah, nah sekarang kita akan coba pakai mic ini untuk membuat video mukbang. Nah, teman-teman Budi, sekarang gue udah pakai mic clip-on yang ini, jadi suaranya berasal dari sini. Mic Levalier atau clip-on. Mari kita coba pakai mic ini untuk buat video makan atau mukbang makanan kesukaan gue, aglio olio e tuna flake.
This is good. Sekarang gue haus. Nah, karena gue haus, gue mau minum dulu. Minum Good Mood. Ini minuman yang cukup unik karena ada banyak sebenarnya varian dari Good Mood ini. Nah, biasanya Good Mood itu variannya ya buah-buahan gitu deh. Ada kalau nggak salah ada orange, ada lime, ada strawberry, dan yang ini yogurt. Ini bikin gue penasaran gimana rasanya ya. Karena bentuknya, maksud gue tampilan si minuman ini itu dia tuh clear, tapi dia rasanya yogurt kan. Kita coba. Ini adalah produk dari Suntory. Rasanya kayak yogurt. Kalian pernah kan minum Yakult? Nah, itu rasanya mirip. Amazing. Gue sampai gak percaya ya. Ini tuh clear loh. Dan gak ada warna, maksudnya kan kalau yogurt campur ke dalam sini, dia pasti kan warnanya agak butek gitu kan ya, tapi ini enggak. Ya sudah, kita makan lagi ya. Mari kita makan lagi. Enak banget. Habis. Benar-benar creamy. Rasa yogurt. Kekurangan dari mic ini cuma satu, karena dia kabelnya nggak terlalu panjang, jadi kita kira sekitar 1 meter 20 cm lah. Jadi pada saat kita menggunakan mic ini, kita nggak bisa terlalu jauh dari kamera. Tapi menurut gue dengan harga mic yang cuma segini, udah cukup bagus menangkap suara. Dan seperti yang kalian dengar, teman-teman Woody, makasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk komen, subscribe, like, dan juga share ke semua media sosial yang kalian punya. Dah.